Assalamualaikum Mams, masih bersama Z di sini. Kali ini Mams Z masih tetap ingin berbagi resep untuk teman-teman. Nah, tapi resep yang Mams bagikan kali ini itu makanan yang lagi viral, yang benar-benar viral di tahun 2019 ini. Masih tetap temanya masih tetap kulit lumpia ya. Apa coba untuk namanya? Martabak Jablay. Wow. Martabak Jablay. Kebayang dong, dari namanya aja sudah martabak Jablay. Yang pasti martabak ini lagi viral banget di tahun ini karena ada salah satu penjual di daerah kota nih, teman-teman. Dan itu rame banget karena untuk telurnya itu omsetnya wah luar biasa. Sebenarnya sih satu martabak itu dijualnya 2.500 ya, tapi kalau per hari omsetnya lumayan dengan hitungan kilo telur dengan lumayan, wow, bisa kebayang dong teman-teman. Oke, kali ini Mams akan mendongkrak abis martabak Jablay. Bagi teman-teman yang ingin tahu resepnya, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya, dan nyalakan loncengnya agar aku akan tetap berkreasi untuk kalian. Oke, Mams, ditunggu. Assalamualaikum. Nah, Mams, ini untuk bahan-bahannya ya. Ada kulit lumpia, nanti kita bagi dua. Yang ini sebelah. Nanti kita untuk bagian dalamnya ya. Kemudian yang ini ada 2 butir telur, ada bawang merah, bawang putih, nanti akan kita haluskan bersama dengan cabai. Dan ada daun bawang serta ada merica bubuk ya. Oke, untuk langkah-langkahnya ikuti aku terus ya. Isian bebas ya, mau berapa sendok. Jadi caranya seperti ini. Enak banget, teman-teman. Pedes. Terus dalamnya crispy, dan luarnya itu tebal banget. Seperti menggunakan tahu. Oke, teman-teman. Selamat mencoba ya. Jangan lupa di-like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.